Dicibir Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah miliki style seperti lelaki, Fuji akui pernah ditembak cewek. Sosok Fuji kini mengaku jika dirinya kerap dibully oleh mendiang kakaknya, Bibi Andriansyah serta Vanessa Angel, lantaran memiliki style seperti seorang anak laki-laki. Tak hanya itu saja, Fuji mengungkapkan jika dirinya bahkan sempat ditembak oleh seorang teman perempuannya, lantaran mengira jika putri dari Haji Faisal ini adalah lelaki. Dilansir dari akun Instagram @lambegosip, mengunggah sebuah pernyataan Fuji mengenai dirinya yang kerap dibully mendiang Bibi dan Vanessa karena gayanya yang tomboy hingga ditembak wanita lantaran diduga seorang anak laki-laki. Dalam video tersebut terlihat Fuji dan Fadli Faisal yang tengah berbincang dalam sebuah podcast. Saat itu Fadli Faisal menanyai sang adik mengenai bulian yang pernah didapatkan. Fuji pun lantas buka suara dan mengungkapkan kebenaran jika dirinya memang pernah dibully. Namun tak disangka sosok yang membuli dirinya tak lain adalah mendiang sang kakak yakni Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Kekasih dari Torik Halilintar ini pun sontak mencontohkan kemarahan Bibi dan Vanessa yang melihat gayanya. Tak sampai di situ, Fuji juga menambahkan jika dahulu selain memiliki gaya berpakaian seperti lelaki, rambutnya pun dipotong sangat pendek dengan gaya yang digunakan lelaki. Bahkan, Fadli Faisal ikut mengungkapkan lantaran gaya sang adik yang dahulu tomboy, Fuji kerap ditembak oleh wanita lainnya. Sejumlah netizen pun lantas ikut memberikan komentar. Pemirsa Seribu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.